Vaksinasi terakhir oleh TNI Polri serta instansi terkait lainnya dilakukan di Gor Dwi Kuaran Nunukan pada Kamis 1 Juli, setelah sebelumnya juga pernah dilakukan di Markas Kodim 0911 Nunukan dan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Komandan Kodim 0911 Nunukan Letkol CZI Eko Pur Indrianto mengimbau kepada seluruh masyarakat Nunukan, khususnya yang belum melaksanakan vaksinasi, agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi selanjutnya. Dan mengharapkan masyarakat jangan menganggap sepele COVID-19. Ia mengingatkan jika disiplin protokol kesehatan mutlak perlu dilakukan kepada setiap individu. Meski sudah divaksin, harus tetap disiplin dalam penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dijelaskan Dandim, vaksinasi tersebut juga adalah instruksi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang meminta kepada seluruh jajaran TNI Polri untuk turut menyukseskan program vaksinasi yang dibarengi dengan menjaga kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Meskipun kita sudah punya alokasi dari pusat untuk kemarin tanggal 28 itu kita mendapatkan alokasi untuk 71 dosis, namun kita pelaksanaannya mampu melaksanakan 92 dosis. Hari ini sebenarnya kita dialokasikan 171 dosis. Namun kita juga, saya khususnya sudah kemarin sudah berkoordinasi dengan Ibu Bupati, kalau bisa lebih baik. Ya sifatnya TNI Polri ini membantu untuk pencapaian target khususnya di Kabupaten Nunukan ini. Karena semakin banyak yang divaksin semakin baik. Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Nunukan Irma menambahkan, sasaran vaksinasi semula sebenarnya sebanyak 600 orang. Namun ternyata antusias masyarakat yang cukup tinggi, total penerima vaksin mencapai sebanyak 1.200 jiwa. Meski begitu, tidak menjadi masalah karena persediaan vaksin sangat memadai dan masih bisa memenuhi syarat yang ada. Irma sendiri menilai, masyarakat sangat antusias mendapatkan vaksin. Itu sangat terlihat dari jumlah target naik hingga 2 kali lipat. Dengan kehadiran masyarakat yang sadar akan vaksinasi, persoalan sebelumnya, di mana sangat sulit mengajak masyarakat untuk vaksinasi teratasi dengan dibukanya vaksinasi massal secara umum. Sasaran itu kurang lebih 600 ya, dengan ketersediaan vaksin. Ternyata di gudang masih ada vaksin yang belum terpakai, jadi maksimalnya bisa 1.200. Oh, jadi tersedia aja vaksin bisa ya? Tersedia. Selagi, ada ya? Iya, selagi vaksin tersedia, ya kami tidak membatasi. Riko Aditya melaporkan.